Oke, selamat datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Nah, oke. Untuk hari ini di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kita akan belajar, ya kan, atau kita akan membahas tentang penggunaan array dan metode yang ada di Java. Nah, sebelumnya kita masuk ke praktikumnya sedikit tentang array. Nah, array itu bagaimana? Nah, jadi gini, mungkin ketika kita mulai membahas atau masuk ke dalam pemrograman, ya kan, kita akan dihadapkan dengan beberapa hal, misal seperti ketika kita ingin menampilkan data hari dalam format Indonesia, ya kan? Nah, atau mungkin dalam data bulan dalam bentuk format Indonesia. Jadi bulan, nama bulannya itu dalam format Indonesia, atau mungkin data yang lain. Nah, jadi ketika kita membutuhkan kondisi seperti itu, ya kan? Kan dalam umumnya, ya kan? Ketika kita ingin memasukkannya dalam variabel, kita harus membuat misal hari 1 Senin. Variabel, nama variabelnya hari 1 Senin, hari 2 Senin. Tetap, bentar ya. Nah, kalau di kemarin, ya kan, saat ingin memanfaatkan variabel, bentar. Smartphone. Oke, dapat 16. Nah, jadi misalkan ingin menampilkan misal Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, misal seperti ini. Nah, kalau dalam di komputer kita, ya kan, di komputer kita, ya, di komputer kita itu formatnya kan masih menggunakan English. Nah, kalau ingin kita rubah ke dalam bentuk bahasa Indonesia, ya kan, nah, di sini kan kalau bahasa Indonesia ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misal kita ingin menggunakan fungsi variabel, ya kan, berarti kan hari 1 sama dengan minggu, ya kan, hari 2 Senin dan seterusnya. Nah, sampai hari keberapa, hari ketujuh, hari 7 sama dengan Sabtu. Nah, kalau model seperti ini kita akan terlalu boros variabel, atau variabel yang kita gunakan itu akan semakin banyak. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, nanti kita bisa menggunakan array. Nah, kalau array, nah di sini nanti bisa kita gabung, yaitu dari Minggu, Senin, Selasa, terusnya sampai Sabtu. Nah, saat kita menggunakan array di sini, ya kan, kita cukup satu variabel array digunakan untuk menampung, ya kan, nama-nama hari yang akan kita pakai. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti bagaimana pemanggilannya? Nah, array di sini nanti pemanggilannya yaitu kita sebutkan nama array-nya dulu, kemudian diikuti dengan indeks keberapa. Nah, di dalam array itu indeks itu dimulai dari 0. Nah, jadi minggu, ya kan, itu indeksnya 0. Kemudian Senin itu indeksnya 1. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau array perhitungan indeksnya itu tidak dimulai dari 1, tapi dimulai dari 0. Nah, berarti contoh misal seperti ini, ya kan, misal kita ingin menampilkan data hari Minggu, ya kan,
Data hari minggu berarti nanti nama array diikuti dengan 0. Atau mungkin hari Selasa berarti nanti array nama arraynya dulu kita kita sebutkan, baru nanti diikuti indeks yang ke 2. Nah, berarti di sini 0, Senin 1, Selasa 2, dan seterusnya. Berarti kalau ingin hari Sabtu, berarti nanti adalah indeks ke 6. Nah, seperti itu. Itu sedikit penjelasan tentang array. Oke, langsung ya. Nah, misal di sini, ya kan, saya ingin membuat data nama mahasiswa. Oke, nama mahasiswa. Di mana nanti data ini akan saya tampung di array mahasiswa. Di sini. Dengan tipe array-nya adalah string. Oke. Langsung saja kita buatkan kelas baru. Nama kelasnya misal MHS array. Oke, jadi untuk nama kelasnya MHS array. Nah, di sini kita sudah punya satu kelas, yaitu kelas MHS Array. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan yang pertama, kita buatkan main dulu. Oke. Okay. Jadi, public static void main string args. Nah, baru setelah kita membuatkan sebuah main, nah di dalamnya nanti kita deklarasikan, ya kan, deklarasikan array-nya. Yang pertama tipe array-nya dulu. Array mahasiswa. Nah, kurung kurawal. Nah, untuk array nanti kita menggunakan kurung kurawal ya. Nah, di sini. Nah, jadi untuk data array-nya nanti berada di dalam kurung kurawal. Oke. Nah. Oke, misal yang pertama hari ini. Nah, karena tipe data kita string, jangan lupa tambahkan double petik Andi Eko kemudian Bagas. Nah, misal di sini saya mengambil 4 dulu ya. Nah, mungkin nanti yang lain bisa ditambahkan sendiri. Nah, kemudian jangan lupa di akhir titik koma. Nah, setelah kita deklarasikan, ya kan, array yang akan kita buat. Bentar. Nah, di sini setelah kita selesai, nah selanjutnya yaitu kita tinggal atau kita tampilkan, oke, array yang sudah kita buat. Nah, untuk menampilkannya yaitu kita bisa menggunakan perintah sistem out print ln, ya kan, atau hanya print saja juga boleh tanpa ln. Kemudian dalam kurung diikuti nama array-nya, kemudian kurung siku indeks keberapa. Oke, berarti system.out.println. Nah, ini. Nah, nama array-nya kan mahasiswa. Seperti ini. Nah, kemudian
Misal kita ingin menampilkan nama siapa? Misal saya ingin menampilkan nama Bagas di sini ya. Nah, di sini berarti nanti untuk indeksnya adalah 3. Kenapa 3? Karena 0 itu untuk Rini, 1 itu untuk Andi, 2 itu untuk Eko, 3 itu untuk Bagas. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita simpan, kemudian kita compile. Nah, di sini kita tunggu. Kalau tidak ada yang error, ya kan, kelas compile-nya sudah no syntax error, kita jalankan. Oke. Nah. Oke. Nah, nanti munculnya seperti ini. Oke. Nah, misal, ya kan, misal ya, ini misal. Misal oh kita ingin menampilkan data mahasiswa tidak hanya Bagas. Oke, misalnya saya tambah lagi ya. Ada Asep, kemudian ada Bruno. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini. Nah, kemudian misal kita ingin menampilkan nol, kemudian 5. Nah, 305. Nah, oke. Benar. Biar urut. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dari sini, ya kan, nanti 0 itu mewakili Rini, 3 itu mewakili Bagas, 5 itu mewakili Bruno. Oke, nah, kita simpan, kita compile. Oke, sebelum dijalankan, saya clear dulu. Nah, oke. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah ini. Rini, Bagas, Bruno. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, sampai sini. Nah, kita sudah membuat sebuah array, ya kan? Dengan nama array mahasiswa, dengan tipe string array-nya adalah, dengan tipe array-nya adalah string. Oke. Nah, kemudian, nah, dari sini, nah, untuk array sendiri, ini jumlahnya sebenarnya, misal di sini, ini ya, nil, di dalam datanya itu bisa sangat banyak, ya kan? Jadi, tidak menutup hanya sampai 10 atau berapa. Nah, nanti bisa kalian explore lagi penggunaan array-nya. Oke, nah, ini untuk array. Jadi penggunaan array-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk pemberian indeksnya sendiri, ya kan, ini. Nah, sebenarnya ini bisa kalian kombinasi dengan menggunakan perulangan, ya, yang kemarin ya, perulangan for. Nah, atau mungkin menggunakan perulangan while. Jadi nanti untuk indeksnya, ya kan, untuk indeksnya nanti bisa kalian kombinasi dengan for di sini. Jadi nanti ini akan diulang dengan indeks sebanyak for yang ada. Oke. Nah, itu untuk array. Nah. Oke. Kemudian, nah di sini kita lanjut. Jadi untuk hari ini nanti ada dua materi ya. Yang pertama array, yang kedua adalah method. Nah, method di sini. Nah, method itu untuk apa? Jadi misalnya seperti ini. Kemarin ya kan di awal-awal, nah di awal-awal kita sudah membahas tentang metode atau perilaku. Oke, nah jadi perilaku ini nanti yang akan kita akses ketika menjalankan sebuah perintah yang ada di pemrograman berorientasi objek. Nah, contoh misal seperti kemarin sepeda itu oh tambah kecepatan, ya kan? Kemudian kurangi kecepatan belok kanan, belok kiri. Nah, itu adalah metode. Nah, di sini nanti kita ingin membuat, ya kan? Membuat metode yang ada di PPO. Oke.
Oke, langsung saja. Nah, di sini nanti siapkan satu kelas baru, ya kan? Nah, di sini nanti untuk hari ini, ya kan? Kita buat metode pesan. Oke, nah jadi namanya pesan metode. Nah. Oke. Nah. Kalau sudah, nah di sini saya sudah punya kelas, ya kan? Kelas namanya pesan metode. Nah, atau mungkin kalau kemarin untuk kelasnya misal sepeda. Nah, nanti untuk metodenya baru oke, saya maaf, saya rubah dulu ya. Oke, di sini jangan pesan metode. Nah, misal pesan. Sepeda gitu ya. Sepeda. Nah, di sini kan kita sudah punya atau kita kelas sepeda. Oke, nah tinggal kita buat metodenya. Nah, untuk pembuatan metode, ya kan? Nah, yaitu kita gunakan static void main, ya kan? Baru nama metodenya apa? Oke. Static void, ya kan? Nah, di sini karena nanti ini akan kita akses dari apa? Tidak langsung. Nah, misal berhenti. Oke. Nah, di sini berarti nanti nama metodenya adalah berhenti. Nah, kita tampilkan pesan system.out.println. Oke, nah di sini. Sepeda berhenti. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, nah selanjutnya baru kita buatkan sebuah main. Nanti ini yang akan diakses secara umum. Public static void main string args. Nah, di sini nanti langsung saja berhenti. Nah, jadi untuk pemanggilan metodenya sendiri, ya kan, untuk pemanggilan metode kita cukup panggil dengan nama metodenya saja. Oke, nah di sini kita save dulu ya, save kemudian kita compile. Oke, nah. Clear. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini nanti yang kita jalankan, ya kan, bukan void berhenti, tetapi tetap di void main-nya. Oke. Nah, nanti. Nah, sepeda berhenti. Jadi di sini. Nah, jadi di sini, ya kan, sepeda berhenti itu ada di metode berhenti. Nah, untuk memanggil metode berhenti ini, nah kita cukup panggil berhenti dan dijalankan. Nah, kemudian misal di sini saya buatkan satu metode baru ya. Misal jalan.
Okay. Kita save, kemudian kita compile. Nah, nanti di sini kita tinggal jalan. Oke. Okay. Void main running. Oke, nah di sini. Nah, untuk hasilnya itu adalah yang gua bawah ini. Sepeda berhenti, sepeda jalan. Nah, di sini kita sudah membuat dua metode, yaitu metode berhenti dan metode jalan. Nah, jadi nanti penggunaan metode ini, ya kan, ada berhenti, kemudian ada jalan. Nah, metode ini nanti bisa diakses oleh kelas yang berbeda. Nah, kalau di sini kan baru satu kelas dulu. Nah, nanti kita ke depan akan kita kembangkan di mana nanti satu kelas, ya kan? Satu kelas dia punya metode di mana nanti metode itu bisa digunakan untuk kelas yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk hari ini, nah di berhenti di jalan, di dalamnya di sini, misal mau ditambah perintah yang lain, apakah perintah perulangan atau mungkin tadi ada array, itu juga bisa. Oke, nah contoh ya. Oke, misal saya buatkan static void tampil. Nah, di void tampil ini saya copykan dari sini ya. Nah. Oke. Nah, di tampil ya kan, nanti akan menampilkan data mahasiswa. Oke. Save, kemudian compile. Oke, nah jalan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat sepeda berhenti, sepeda jalan, kemudian Rini. Nah, Rini ada di sini. Oke, nah kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi untuk penggunaan metode sendiri, ya kan? Untuk penggunaan metode sendiri, di mana nanti kita buat satu metode, nah itu nanti bisa dipakai berulang kali. Nah, misal, misal ya, misal di sini, saya ingin menampilkan berhenti lagi. Nah, kita tinggal tempel saja. Nah, di sini berarti nanti diawali dengan berhenti dan diakhiri dengan berhenti. Nah, berarti nanti untuk metode berhenti itu akan muncul dua kali. Oke, ini perintahnya dan ini adalah hasilnya. Sepeda berhenti, ini sebagai metode berhenti ya. Kemudian sepeda jalan, ini metode jalan. Ini adalah metode tampil. Nah, sepeda berhenti, ini metode berhenti juga. Nah, dengan adanya metode seperti ini, ya kan? Dengan adanya metode seperti ini, nah, kita bisa menghemat coding. Nah, misal berhenti di sini, kan? Kalau misal di sini ada apa? Misal ini ya, metode berhenti, copy. Kecepatan 0. Pergerakan tetap. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dengan adanya metode
ya kan? Di sini kita tidak perlu mengulang perintah-perintah ini, ya kan? Tiga perintah kita ringkas menjadi satu perintah di berhenti. Nah, entah nanti mau kita tampilkan berapa kali pun, ya kan? Itu tidak masalah. Nah, jadi kegunaan untuk metode seperti itu. Jadi kita buat dulu, oh untuk metode berhenti itu seperti ini. Nah, kita buat, baru setelah itu, oh kita butuh metode berhenti, kita panggil. Kita butuh metode berhenti, kita panggil. Nah, begitu terus. Nah, begitupun untuk metode-metode yang lain. Nah, oke. Mungkin untuk materi array dan metode, ya kan? Untuk materi array dan metode mungkin sampai di sini dulu ya, ya kan? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, kurang paham, nanti bisa kita lanjut atau bisa kita bahas lagi di grup WA. Oke, mungkin sekian dulu materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang.